Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat trailer dari Jendela SMP yang tayang hari ini 16 Januari 2022. Kali ini Joko pun masih ngotot dengan apa yang ia lihat di hadapannya, yaitu Wulan. Namun ternyata kali ini orang yang berada di depan Joko bukanlah Wulan. Kali ini orang yang mirip Wulan tersebut benar-benar marah dengan Joko karena terus memanggil nama Wulan. Dan kali ini pula orang yang mirip dengan Wulan pun tak mau Joko mengganggunya itu. Dan pada akhirnya kali ini lagi-lagi Joko pun terkena amukan dari kembaran Wulan tersebut. Yaitu kali ini Joko pun ditendang kakinya oleh kembaran Wulan itu. Joko pun merasa kesakitan dengan apa yang dilakukan oleh kembaran Wulan itu. Dan kali ini pun orang yang mirip dengan Wulan itu memperingatkan kepada Joko agar tidak macam-macam kepada dirinya, karena Joko hanyalah orang baru di kampungnya ini. Joko pun semakin bingung dengan perlakuan itu. Namun kali ini orang yang mirip dengan Wulan pun pergi meninggalkan Joko begitu saja. Namun Joko pun tak patah arah. Kali ini Joko mencoba mengejar dan berlari untuk mengejar kembaran Wulan itu. Namun nampaknya kali ini orang yang mirip dengan Wulan tidak menggubris dengan semua perkataan Joko itu. Wah, benar-benar ya guys, kali ini kita akan dibuat penasaran dengan pemeran terbaru ini, kira-kira benar-benar Wulan atau justru kali ini orang lain. Makin penasaran, saksikan terus dari Jendela SMP ya guys, dan sampai jumpa.